Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Let's go to video. Salam target bola. Pertandingan Piala Asia Wanita 2022 akan memasuki matchday kedua. Untuk hari ini di grup A, timnas tuan rumah India akan menghadapi Taiwan. Sebelumnya pada matchday pertama, timnas India bermain imbang 0-0 saat bersua timnas Iran. Hasil ini membuat timnas India berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan timnas Iran dengan poin sama-sama 1. Tentunya Loic Tagdam Devi dan kawan-kawan akan menargetkan 3 poin penuh ya. Peluang itu harus dimaksimalkan karena timnas Taiwan bukan tim unggulan di grup ini. Terbukti timnas Taiwan kalah dibantai oleh Cina dengan skor 4-0. Apalagi di laga terakhir India akan berjumpa Cina yang akan sulit untuk meraih poin. Laga lainnya di grup A, Cina sebagai unggulan pertama grup A ini akan meladeni timnas Iran. Bagi timnas Cina, laga ini tetap akan menargetkan 3 poin penuh. Wang Sansan dan kawan-kawan bakal akan bermain ofensif, tentunya dengan mengandalkan permainan cepat dari kaki ke kaki dan kecepatan pemain yang dimiliki timnas Cina. Seperti biasanya mereka bermain. Walau mereka tahu timnas Iran satu-satunya lawan berat di grup ini ya. Sedangkan bagi Iran mereka berharap mampu mencuri poin di laga ini. Mereka tahu kehebatan timnas Cina yang diunggulkan di grup A ini. Bahkan favorit juara pada Piala Asia Wanita tahun ini. Berikut ini jadwal matchday kedua grup A. Berikut ini klasemen sementara grup A. Baiklah pecinta bola nasional, itulah info jadwal pertandingan matchday kedua dan klasemen grup A Piala Asia Wanita 2022. Oke target lover, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara subscribe ya. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.